Jangan siapa? Jangan siapa? Jangan siapa? Jelang penutupan pendidikan dan wisuda sarjana, Taruna AAL tingkat 4 angkatan ke-67 menerima pembekalan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, yang digelar di Lapangan Aru, Kesatrian AAL, Bumi Moro, Surabaya, Kamis, tanggal 23 Juni tahun 2022. Pembekalan KASAL, yang diawali dengan olahraga bersama, dengan senam kesegaran jasmani SKJ 88, dilanjutkan jalan sehat dari Lapangan Aru keluar pos 2. Lapangan tembak masuk Kodi Klatal, ke Lapangan R. Mulyadi, kembali ke AAL, melewati Gedung Rinjani, dan kembali lagi ke Lapangan Arafuru AAL. Turut hadir dalam olahraga bersama kali ini, Pejabat Utama Mabesal, Pangkotama Wilayah Jakarta, Surabaya dan Sorong, Gubernur AAL, Wagub AAL, dan Lantamal 5, Seklem, para Pejabat Utama AAL, dan 106 Taruna AAL Angkatan ke-67. Di sela-sela menyelesaikan olahraga, KASAL memberikan pengarahan kepada Taruna tingkat 4, Angkatan 67 yang akan lulus. Serta menekankan, bahwa pada sisa waktu yang singkat, menjelang pelantikan ini adalah masa yang rawan, sehingga para Taruna harus betul-betul waspada. Para Taruna harus lebih berhati-hati dan fokus dalam menyelesaikan pendidikannya, serta tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri atau bahkan dapat membuat para Taruna gagal dan tidak dilantik kerangnya. Taruna yang paling senior, berikan ilmu-ilmu yang baik kepada mereka. Berikan petuah-petuah yang baik kepada mereka. Bukan untuk meninggalkan tadi yang saya sampaikan, nilai-nilai premanisme. Ya makanya kalian dalam waktu 21 hari, tanamkan tradisi yang bagus-bagus pada mereka, pada sisun-sisun kalian. Ya, angkatan laut penuh dengan tradisi. Ya, angkatan laut kehidupannya penuh tradisi. Tradisi-tradisi yang buruk, tradisi-tradisi premanisme yang tidak sesuai dengan nilai-nilai angkatan laut, hilangkan sekarang juga. Ya, kalian lulus ini jadi manusia sempurna ini. Sudah melalui psikotes, sudah melalui mental ideologi, melalui fisik yang tersaring dari jutaan pemuda Indonesia. Ingat itu. Jalan siapa? Damai. Jalan siapa? Damai. Jalan siapa? Damai.